Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Pertempuran yang saat ini terjadi di Donetsk dan Luhansk membuat para negara besar ataupun sekutu Ukraina ingin memantau medan laga Ukraina Timur itu. Pemantauan dilakukan dari berbagai aspek, baik itu darat, udara, dan laut. Dan karena ada pemain besar di belakang pasukan DPR dan LPR, maka Ukraina juga memerlukan pemain besar di belakang mereka. Dan mereka memanggil Amerika. Dan kali ini, untuk mencegah provokasi yang dilakukan oleh Rusia, Amerika kembali mengirim kapal perusak mereka untuk masuk ke Laut Hitam. Pertanyaannya, kenapa Laut Hitam? Karena kawasan ini memang cukup dekat dengan Donbas. Walaupun Laut Azov jauh lebih dekat, tapi Laut Hitam menjadi cukup strategis, karena selain dekat dengan Donbas, kawasan ini juga dekat dengan Crimea. Di mana pasukan Rusia yang ditempatkan di Crimea juga perlu pengawasan khusus agar tidak melakukan hal-hal di luar dugaan. Berdasarkan tweet resmi dari Armada ke-6 US Navy, USS Arleigh Burke, DDG-51, bergerak memasuki Laut Hitam untuk beroperasi dengan sekutu dan NATO di wilayah itu. Yang perlu diperhatikan adalah, fakta bahwa USS Arleigh Burke ini diperkirakan membawa sekitar 120 unit rudal Tomahawk, yang menurut para pengamat konflik Rusia-Ukraina, Amerika mungkin akan memberikan bantuan tembakan langsung kepada pasukan DPR dan LPR yang saat ini sedang diperangi oleh teman baru mereka, yaitu Ukraina. Walaupun kita tahu pasukan DPR dan LPR memiliki sistem pertahanan udara, tapi jika dihujani dengan 120 unit Tomahawk secara bersamaan, maka mereka pasti akan rata juga. Tapi, tindakan semacam itu pasti akan membuat Rusia bereaksi keras terhadap Ukraina. Dan kehadiran Amerika ini sepertinya hanya untuk meredam niat Rusia untuk melakukan serangan skala besar terhadap Ukraina. Intinya, dua pemain besar ini hanya unjuk moncong senjata mereka saja. Karena jika dua raksasa ini berkelahi, akibatnya bisa sangat mengerikan. Jadi, kita tunggu saja aksi dari USS Arleigh Burke ini. Apakah dia akan senekat USS Defender dulu? Kita tunggu saja episode selanjutnya.